Oh. Wah, langsung didatengin loh. Ada Lyoda langsung. Orangnya di sini ternyata. Wow. Nah, Zainul. Hai, Mama Isda di sini. Ayo hayo yang suka dangdut mana nih suaranya? Jangan skip nonton Rising Star Dangdut ya. Pokoknya nonton terus di MNC TV dan juga RCTI Plus. Jangan lupa nonton, like, comment, and juga subscribe channel YouTube-nya Rising Star Dangdut juga. Pokoknya tonton terus di MNC TV dan juga RCTI Plus. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube-nya Rising Star Dangdut juga ya. Dukung juga dong peserta favoritmu di aplikasi RCTI Plus. Caranya gampang banget. Download dan buka aplikasi RCTI Plus, lalu pilih banner voting Rising Star Dangdut. Pilih dan vote peserta favorit kamu. Selamat menonton semuanya. Balik lagi di Rising Star Dangdut. Oke, kita menunggu jawaban dari Zainul Mate. Fansnya Zainul itu dari tadi udah pada nungguin. Aduh, seleranya Zainul yang kayak apa ya gitu loh. Hey. Sebutkan siapa. Maksa ya Bu Astrid ya. Penasaran soalnya, karena masanya seganteng ini dengan multi talenta. Dimana? Jomblo. Idaman ya? Kalau idaman yang pasti pengen yang cantik. Cantik. Selain cantik sifatnya, cantik juga orangnya. Biar cantik orangnya, cantik. Kayak mama. Lebih spesifik cantik tuh luas loh. Iya, hidungnya mancung, matanya belok gitu loh. Iya pengennya yang mancung hidung, putih juga. Putih, tinggi. Rambut panjang. Biar bisa ngerubah keturunan. Oke, kalau memperbaiki keturunan. Kalau putih pak tinggi, Astrid Tiar. Iya, samping lo nih. Wih, udah ada. Tapi dia kan udah ada yang punya. Oh iya udah ada yang punya mas. Kalau artis. Nyarinya yang single ya. Kalau artis, Zainul tuh ngefans banget sama itu yang pemenang Indonesian Idol 2020 itu, Kak Lyodra. Lyodra, Sam. Zainul. Seangkatan sama Lyodra kan lo ya? Iya, benar. Ada dong nomornya telepon. Ada dong, Zainul mau. Mau, aku telepon. Telepon. Sam banyak banget ya teman seangkatannya. Zainul gak suka yang lebih tua, Zainul. Coba telepon. Bagus pengalaman. Ya lebih tua pengalaman loh. Pengalaman. Ya kan misim, ya gak sih bunda. Ih, Zainul deh. Pilihannya suka salah, ayo ting-ting dong. Halo, udah masuk nih lo. Udah nyambung loh. Itu Dana. Ini telepon beneran, telepon beneran. Iya. Di Sam. Sam, jangan Sam, ntar budget on air loh. Halo. Ya di reject kayaknya. Halo. Lili, Lyodra. Iya, hai Sam. Hai, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Sehat-sehat. Ini aku lagi jadi juri profesi di Rising Star Dangdut. Ada satu kontestannya namanya Zainul. Dia ngefans banget sama kamu. Coba kamu bilang, hai Zainul gitu. Siapa namanya? Zainul. Bukan Zainul. Zainul. Namanya Atun sayang. Halo. Halo Zainul katanya. Halo Zainul. Halo. Sam, tanyain masih jomblo gak? Zainul jomblo nih. Lyodra masih jomblo gak? Katanya Zainul jomblo nih. Sambil telepon. Apa? Oke. Yaudah deh, katanya gak enak sambil telepon langsung aja tuh di belakang tuh orang itu. Wah, langsung didatengin loh. Ada Lyodra langsung. Orangnya di sini ternyata. Wow. Nah, Zainul. Aduh, merah mukanya Zainul. Iya. Pas banget kan? Putih, masa Lyodra, masa Lili tadi bilang gini, siapa? Jainap gitu. Zainul. Kenapa kamu fans banget sama Lyodra? Gak jelas suaranya. Lyodra selamat datang di Rising Star Dangdut. Ini Zainul ngefans banget sama kamu. Iya. Aku tuh ngikut perjalanan Lyodra dari Idol kemarin. Apalagi dia punya single banyak kan. Jadi suka semua singlenya. Udah di coverin belum semua lagunya Lyodra? Akan ya. Lagu favorit kamu yang Coming mana? Soon. Lagu favorit kamu apa? Pesan terakhir. Yeah. Wow, terima kasih loh. Lyodra sempat lihat gak sih penampilannya Zainul pada saat nyanyi di atas panggung RSI? Sempat tadi, kebetulan lagi nonton. Terus suaranya keren banget, terus orangnya cakep banget loh. Tunggu. Ini kenapa jauh banget sih? Jaraknya ya Allah, Zainul. Sekiranya deket aja Zainul. Jangan malu-malu. Dia bergetar loh. Silahkan loh. Akang Zainul, kamu udah punya pacar belum? Kok
jadi perempuan yang nanya Zainul kan nanya. Perhatikan cowok yang nanya Zainul. Nanya do, nanya dulu, nanya dulu. Oke, okay, enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah pacar belum? Kan tadi udah tahu aku belum punya pacar. Makanya pegang mic aja geter banget saking groginya. Ada yang geter tapi bukan vibra. Ini definisi ceweknya nyamber ya. Kalau Leodra udah kan punya... Kan cuma nanya doang. Nang, jangan ikut-ikut, Nang. Jangan ikut-ikut, Nang. Leodra, silakan. Aku mau nanya dong. Apa? Kalau Leodra udah punya pacar. Kenapa? Leodra, jangan belagang gak denger lu ya. Cepetan deh jawab. Kok mama yang excited ya mama? Anaknya, ini anaknya. Anaknya mama. Jadi tadi aku udah lihat penampilan dia, bagus banget. Jawaban pertanyaannya. Pertanyaannya udah belum ya? Apa kayu? Oke, Leodra tolong jawab ya. Ini karena kita berempat ini udah siap buat besan. tapi hebat loh, Leodra ini kalau ngejawab pinter ngelesnya kayak di ting-ting. Enggak, tapi gini. Nol, Janol, enggak apa-apa. Janurnya belum melengkung. Nur. Jadi boleh-boleh aja. Sasa aja yo. Selama janur belum melengkung, ajak Jainul, ajak Bede Jainul. Mbak Ita, dari lagunya Mbak Ita yang gini deh, mendingan kita lihat chemistry-nya dulu. Kalau nyanyi bareng tuh oke enggak? Setelah itu lanjutkan terserah Anda deh ya. Gimana? Boleh, Bedra? Boleh ya duet dulu ya. Aku mau nyanyi nih, gimana? Kamu mau duet sama aku enggak apa-apa? Mau banget. Ya udah. Berarti habis ini kita duet ya. Oke, okay, cek chemistry okay. Dulu, cek ombak ya, dulu. Silakan lo enjoy. Dinikmati ya. Ini lagunya apa sayang? Apa? Lagunya Hilas sama BCL itu ya. Aku dan dirimu ya. Aku dan Astrid, dirimu. Astrid, handphone-nya Leodra pegangin. Oh iya, sini handphone. Kayak di Roxy deh nyanyinya. Iya, oke. Okay.